Halo, selamat kembali lagi di Denny Aji Kreator. Kali ini, saya akan bagikan cara merubah teks menjadi suara. Contohnya seperti suara yang saya gunakan ini. Pertama, silahkan download aplikasi My Voice. Kemudian install terlebih dahulu. Kalian bisa download aplikasinya di deskripsi video. Jika sudah terinstal di HP kalian, selanjutnya buka aplikasi My Voice. Sebelum mengubah teks menjadi suara, kita bisa mengatur terlebih dahulu dan memilih bahasa yang ingin digunakan di sini. Di bagian ini, kita bisa mengatur tinggi rendahnya nada atau pitch dengan menggeser ke kanan atau ke kiri. Kemudian bagian ini, kita bisa mengatur kecepatan suara yang kita inginkan dengan menggeser ke kanan atau ke kiri. Untuk bagian ini, jika kita menghidupkannya maka otomatis suara media atau speaker HP kita akan selalu bersuara kencang walaupun kita sebelumnya sudah mengecilkan tombol volume. Jadi dinonaktifkan seperti ini saja. Selanjutnya di bagian ini, untuk memilih bahasa yang ingin digunakan. Di sini ada berbagai macam bahasa yang bisa dipilih, dan juga beragam jenis vokalnya. Selanjutnya di bagian ini, digunakan untuk mencoba atau mengetes suara, dari pengaturan yang sudah disetting di atas tadi. Selanjutnya untuk bagian ini, jika diaktifkan, akan menghapus teks secara otomatis setelah kita mendengarkan hasil suara dari teks tersebut. Jadi sebaiknya dinonaktifkan saja. Selanjutnya bagian ini, jika diaktifkan, maka otomatis akan mengeluarkan suara per kata yang kita ketik ketika kita selesai mengetiknya. Untuk pengaturan lainnya, silahkan atur sesuai dengan keinginan atau bisa samakan saja dengan settingan seperti saya ini. Jika semua sudah disetting, selanjutnya kembali ke menu utama untuk memulai merubah teks menjadi suara. Untuk memulainya, kita bisa mengetikkannya di sini. Jika sudah selesai mengetiknya, selanjutnya tekan icon speaker untuk mendengarkan hasil suaranya. Mencoba membuat suara dari teks. Jika hasil suara sudah sesuai dengan yang diinginkan, selanjutnya simpan suara dengan menekan icon download, dan suara akan tersimpan di direktori musik HP kita. Untuk mengosongkan atau menghapus teks di layar, bisa menggunakan icon tempat sampah ini. Seperti itulah cara membuat teks menjadi suara dengan aplikasi My Voice ini. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.